Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, kesehatan, kesempatan, rezeki sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Yaitu pada hari ini kita melaksanakan perkuliahan hidrolika. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan pipa. Jadi ini merupakan kita akan membahas satu buah contoh soal yang mungkin sangat penting bagi penerapan atau implementasi dari ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu saluran tertutup, yaitu perpipaan. Baik, kita langsung saja. Di sini kita diberikan sebuah soal, ya. Hitunglah debit di dalam masing-masing pipa dalam jaringan pipa yang ditunjukkan pada gambar 11.34, ya, gambarnya ini. Pipa, jaringan pipa terdapat di sini ada terdapat 5 pipa, ya. Terdapat 5 pipa. Itu bisa lihat ini, ya. AD, AB, BC, DC dan DB. Nah, kehilangan energi dalam pipa ini diberikan dengan persamaan HF R Q kuadrat. Ini sudah diketahui, ya. Ini kehilangan energi. Kehilangan energinya. Nah, dengan persamaan HF R Q kuadrat. Nilai R, ya, diketahui dari variasi pipanya, dari karakter pipanya, baik itu diameter, ya, material. Ini sudah mempengaruhi, itu di situ ada pengaruh juga kekasaran, ya, dan juga dari inflow dan outflow pada titik-titik yang ditunjukkan dalam gambar. Nah, sini kita ada, lihat sini ada inflow, ya. Di sini inflownya 90, ya. Di sini outflownya 20, di sini outflownya 40, di sini outflownya 30. Nah, namun di dalam pipa DB ini kita belum tahu, ya, berapa nilai aliran yang ada dalam sini. Itu yang akan kita tentukan nanti. Jadi semua pipa kita akan mendapatkan besaran aliran-aliran debitnya dengan mempertimbangkan kehilangan energi yang sudah diketahui dari soal ini, yaitu HF sama dengan RQ kuadrat. Baik, kita langsung pecahkan saja. Sini nilai R sudah diketahui, sini ada nilai R-nya adalah 4, R-nya sini 2, ini R-nya 1, sini R-nya 2, sini R-nya 1. Nah, dalam pengerjaan seperti ini kita biasanya sama seperti pengerjaan arus listrik, ya, pada mata kuliah atau pembelajaran dulu waktu di SMA, yaitu hukum Kirchhoff, ya, mungkin masih ingat, ya. Oke, kita langsung kerjakan solusinya. Pertama kita bisa membuat menentukan dulu permasalahan yang ada dalam titik-titik A. Sini kita ketahui, ya, kita ketahui pada titik A ini debitnya, ya, inflownya sebesar 90. B keluar outflow, ya, outflow ini semuanya B, C dan D outflow. B itu 30, C 40 outflownya, D 20, ya. R nya sudah ketahui 2, B C 1, C D 2, A D 4 dan B D 1. Nah, untuk percobaan pertama, ya, debit kita asumsikan pada gambar-gambar sebelah gambar kita asumsikan dulu, ya. Misalkan ini 90, ini kita asumsikan, ini asumsi, ya, asumsi 60, asumsi 30, asumsi 20, asumsi 20. Ini di asumsi, ini masih dalam asumsi, ya. Nah, sekarang kita mulai untuk mengetahui, ya, debit yang pada masing-masing titik dan juga pipa, kita perlu mengkoreksi. Nah, sekarang kita letakkan loop, ya, loop ADB dan loop BCD. Saya misalkan loopnya seperti ini, ya, sini loopnya searah jarum jam, ya, katakan seperti ini, ya. Ini loop pertama, ini loop kedua, ya. Nah, loop pertama ini adalah loop ABD, loop kedua ini adalah loop BCD. Nah, ya, kita ingat, ya, ini loopnya, ya, searah jarum jam. Oke. Nah, pada percobaan pertama, ya, kita dalam menentukan debitnya ini pipa AD, ya, AD itu R-nya 4, Q-nya tadi dimisalkan 30, ya. Kita tadi mengasumsikan loop-nya itu bergerak seperti ini. Ini untuk yang
ADB, ya, ini loop yang kedua untuk ya, BDC, ya, DCB. Nah, di sini kita lihat pada arah loop itu searah jarum jam. Nah, aliran 30, ya, aliran 30 ini searah jarum jam, jadi positif ya. Jadi HF kita hitung dulu. 30 ini kita buat ini positif ya. DB, nah DB ini kita lihat arah loopnya berlawanan ya dengan arah tanah panah yang ada di sini ya. Berlawanan dengan arah tanah panah ini, maka ini negatif. Kita bisa tanda kasih ini negatif. AB juga sini ya. AB juga berlawanan ya tanda panahnya dengan arah loop. Sehingga ini juga negatif. Nah, sekarang kita hitung HF-nya. HF itu adalah R dikali Q kuadrat. R-nya 4, Q-nya 30. 4 kali 30, 3600 ya. Sini juga min 1 dikali min 10. Karena dia negatif tadi. Jadi 1 kali min 10, min 100. Di sini juga 2 kali min 60. Ya, karena dia arah ya, min ini arahnya ya. Arahnya itu negatif. Min 2 kali 60 kuadrat, min 7200. Sekarang kita jumlahkan ini. Jumlahkan, didapatlah min 3700. Oke. Nah, 2 RQ-nya berapa? 2 RQ-nya ini adalah kita kali saja 2 kali 4 kali 30, 2 kali 1 kali 10, 2 kali 2 kali 60. Maka didapatlah angka-angkanya 240 ya, 20 plus 40 dijumlahkan itu sama dengan 500. Nah, kita ingin mencari selisih debitnya. Selisih debitnya itu adalah rumusnya adalah min sigma RQO kuadrat. Ya, min sigma RQO kuadrat dibagi min 2 RQO ya, ini ya maksudnya ini, sehingga min dikali min 3700 per 500 didapatlah selisih debitnya 7,4. Nah, sekarang kita koreksi ya deh. Dalam aliran ADB ini kita ketahui nilai loopnya ya, arah loopnya searah jarum jam ya, dimana nilai head lossnya ini diketahui ini negatif dalam pipa DB ya, ya. Pipa DB ini head lossnya negatif ya, min 100 ya, min 100 tadi. Nah, sehingga pipa AB ya, debitnya searah dengan apa namanya, AB ini juga berlawanan jarum jam ya, sehingga juga pipa AB ini juga negatif ya, head lossnya. Nah, sekarang kalau kita koreksi ya, berapa debit setelah di apa namanya dilakukan operasi penjumlahan dengan kehilangan energi berdasarkan dari arah loop tadi ya. Untuk pipa AD ya, AD tadi dimulai kita asumsikan 30 ya. Nah, karena dia searah jarum jam, maka dia ditambah dengan 7,4. Yang 7,4 itu di sini ya. Nah, ditambahin semua di pas 7,4. Nah, sekarang ada tanda plus minus minus, ini tergantung dengan arah loop tadi. Jadi 30 tambah 7,4 37,4 debit dalam pipa AD. 60 daripada kita misalkan pipa AB, karena dia berlawan jarum dikurang 7,4, maka energinya menjadi 352,6 debitnya ya. Ini juga menjadi 10 kurang 7,4 tinggal 2,6. Oke, ini adalah debit hasil yang sudah dikurangi dari delta Q yang sudah kita dapatkan, sudah kita lakukan operasi berdasarkan arah loop tadi. Nah, sekarang loop DCB. Pada loop DCB kita juga buat searah jarum jam ya. Di sini kita ketahui pada DC, DC ini 20 searah dengan jarum jam. Positif ya, sini positif. Nah, untuk CB ya, CB ini berlawanan jarum jam ya, ini negatif ya, makanya sih ada tanda negatif ya. Nah, sedangkan BD itu searah sama ya, jadi positif. Kan kita kalikan saja 2 kali 20 kuadrat 800 ya, 1 kali 2 min 20 min 400, ini sama jumlahnya adalah 500. Ini sebenarnya kita konversi 2 RQ-nya 2 kali 2 20 80, 2 kali 1 20 40, 2 kali 1 10 20 dijumlahkan 140. Maka kita lakukan operasi yang sama, min 500 dibagi 140 mendapatlah minus 3,57, atau kita bulatkan jadi minus 3,6. Nah, sekarang kita masukkan ke sini ya, koreksi 20 tadi semulanya, karena di DC ini dia ber, DC itu DC kita koreksi ya. The head loss di pipa BC untuk loop DCB adalah BC ya. BC ini negatif karena negara berarah jarum jam ya. Negatif, dan arah debit pada pipa BC itu berlawanan jarum jam. Sedangkan delta Q negatif untuk pipa DCB ini seharusnya disubtract untuk aliran searah jarum jam dan juga. Nah, kalau kita lihat DC
DC ini 20 ya, 20 BC 20 plus ini. Nah, kalau kita lihat di sini kita mendapatkan nilai-nilai ini min 36 ya, min 36. Jadi ini ditambah ya tadi ya. Karena ini adalah min ya. Ini tadi min. Jadi di DC ini tanda min ini adalah karena dia 20 ditambah min. Karena dia syarat jarumnya tadi kan ditambah ya. Min 36. Jadi sini makanya plus dengan min, jadi sini jadi min ya. Jadi hasilnya adalah 16,4. Nah, sedangkan ini BC yang tadi syaratnya itu kan negatif ya. Jadi ini 20 dikurang min 36. Nah ya, sini adalah menjadi 20 ditambah 36. Nah, jadi sini tambah jadi 23,6. Nah, ini adalah 2,6. Tadi kita mendapatkan nilainya tadi, sini kan kita belum tahu ya nilainya. Kita ambil pakai loop yang pertama 2,6 ya. 2,6 loop di sini, sini 2,6. BD ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan di sini dari loop pertama didapat BD ini 2,6. Nah, ini kan sudah dikurangi ya, dikurangi dengan dari loop pertama ya. Jadi BD ini kan dia dia adalah suatu pipa yang dipengaruhi oleh dua loop, loop pertama dan loop kedua. Nah, kalau loop pertama, yang pertama 10 sudah dikurangi dengan kehilangan energi dari loop pertama min 7,4, jadi sisanya 2,6. Nah, sisanya ini dikurangi lagi oleh loop kedua, yaitu 2,6 dikurang di karena dia searah jadi ditambah ya. 2,6 ditambah minus 36. Jadi kurang 36. Jadi dapatlah minus 1. Nah, minus 1 ini adalah sisa debit yang terakhir ya, sisa debit terakhir sudah dikurangi dari hasil loop pertama dan loop kedua yang semulanya adalah 10 tadi kita misalkan ya. 10. Oke, okay, next. Oke, okay, next. Aliran pipa dalam BD itu dipengaruhi oleh dua loop ya, sudah saya katakan tadi. Sehingga nah, sini dia dipengaruhi oleh dua loop ya, sehingga pipa mendapatkan dua kali koreksi. Nah, dia mendapatkan dua kali koreksi. Setelah dua koreksi, resultan pipa di BD adalah negatif hasilnya ya. Nah, sekarang arah aliran ya, arah aliran kita ganti ya, aliran karena dia kita dapatkan tadi negatif, tadi semulanya kita bikin ke sini ya, 10 tadi ya, sini ya. Nah, sekarang kita dapat hasil hasil dari trial pertama itu minus 1. Nah, minus 1 itu arahnya ke sini, jadi ya, arahnya sebalik. Jadi ini kita ganti arahnya ya, arahnya kita ganti. Nah, sesudah kita ganti ini, nah ini maka loopnya berubah. Semula tadi yang korek kita koreksi kondisinya sudah di 30, 60, sekarang sudah kita sesuaikan hasil dengan trial pertama ya. Jadi kita sudah sesuaikan, disesuaikan dari ya hasil trial ya yang pertama ya, trial one. Nah, sudah kita sesuaikan bentuknya seperti ini. Nah, ini masih kita butuh koreksi lagi ya. Sekarang kita koreksi lagi dengan second trial. Kita coba dengan second trial ya, ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, kita coba lagi. Nah, sekarang pada sesi kedua ini ya, kita buat arahnya itu tadi sama ya dengan sesi yang pertama. Di sini kita lihat arahnya tetap kita tidak berubah arah searah jarum jam loopnya. Nah, sini 37,4 ini positif searah dengan arah loop ya. Ini searah dengan arah loop, ini negatif tidak searah dengan arah loopnya. Sehingga kita kalikan saja 4 kali 37,4 55 39 95 1 kali 1 kuadrat 1 ya. Min 2 kali 52 koma min 55 355 33,5. Dijumlahkan 62,54. Ini tetap ya, 2 kali 4 kali 37,4, 2 kali 1 kali 1, 2 kali 2 kali 52,6, dijumlahkan 511,6. Sekarang deltakinya kita cari min L sigma R kali Q kuadrat per sigma 2 R Q ya, 62,54 per minus 511,6. Didapatlah deltakinya minus 0,122, kita bulatkan jadi 0,1, minus 0,1. Sekarang kita koreksi lagi, 37,4 karena dia tadi minus, ini 37,4 tambah minus 0,1 jadi 37,4 kurang ya, jadi kurang ya karena dia minus 0,1 ya, minus 0,1. Jadi karena 1 tambah minus 0,1 jadi 1 kurang 0,1, 52,6 dikurang ya, yang dikurangkan ini adalah pada pipa AB ini dia berlawanan loop, jadi sebenarnya ini kurang karena dikurang, dikurang lagi dengan min ya, jadi 52,6 dikurang lagi 0,1 jadi plus ininya. Nah, ini tandanya ini, maka ini tandanya
berubah semua ya. Jadi dapatlah 37,3, 0,9 pada pipa DB dan 52,7 pada pipa AB. Nah, untuk loop kedua, ya loop kedua sama dengan cara yang tadi, ini searah loop, jadi 2 kali 11,4 kuadrat ini berlawanan loop min 1 23,6 ya. Ini adalah min 1 kali 1 kuadrat ya. Jadi dapat 53,5537,9 min 556,9 min 1 dijumlahkan minus 20. Ini 2 RQ-nya 2 kali 2 kali 1 19,4 2 kali 1 23,6 2 kali 1 kali 1 2 dijumlahkan 11,4,8. Maka ketika kita lakukan menghitung delta Q minus sigma RQ kuadrat per 2 RQ sama dengan minus minus 20 114,8 didapatlah 0,174 dibulatkan 0,2. Nah, positif ini ya. Karena kita masukkan di sini ya. 16,4 pada pipa DC, DC 16,4 tadi ya ditambah 0,2 menjadi 16,6. Pipa CB 23,6 dikurang 0,2 jadi dapat 23,4 ya. Pipa BD ya, BD tadi adalah 0,9 ya, sisa dari sini ya 0,9 sini dikurang 0,2 didapatlah 0,7. Nah, di 0,7 ini ada koreksi dua kali koreksi ya, pipa BD dua kali koreksi. Nah, hasil akhirnya ya adalah seperti ini. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi kita sudah mengetahui semua debit yang ada di dalam aliran pipa. Ya, sini 37,3, sini 16,6, 0,7, 52,37, 23,4. Jadi kita sudah menemukan nilai-nilainya ya, nilai-nilai masing-masing debit dari semua jaringan pipa ini. Jadi yang pertama kita harus mengasumsikan dulu ya, asumsi. Terus yang kedua kita lakukan trial pertama ya, trial one. Sudah trial one kita lakukan, selanjutnya adalah trial two. Nah, baru finish ya, kita anggap finish ya. Nah, ini adalah 4 langkah dalam menghitung ya, menghitung jaringan perpipaan. Oke, sekarang kita lihat conclusion dari semua perkuliahan kita dari pertemuan awal hingga saat ini ya. Pertama, dari jaringan perpipaan ini kita mengetahui adanya energi, kehilangan energi ya. Ini kita conclusion-nya, highlight-nya ya. Kita mengetahui kehilangan energi dengan formula Darcy 4 FLV kuadrat per D D kali 2G. Nah, selanjutnya di sini juga kita melakukan mengetahui head loss dari gesekan dua pipa ya, dengan menggunakan formula CZ ya, yaitu V sama dengan C akar MI ya, di mana C adalah konstanta CZ, M adalah kedalaman hidrolik, rumusnya adalah D per 4 ya, V velocity dari aliran, I adalah kehilangan energi per satuan panjang ya, HF per L, HF adalah L kali I ya, di mana I adalah formula CZ ya, kita cari dari formula CZ. Nah, selanjutnya adalah loss of head the sudden expansion ya, ini adalah kehilangan energi dari pipa yang membesar, dari pipanya menjadi kecil ya, terus membesar gitu ya. Nah, ini mengalami kehilangan ini sebesar V1, sini ada V1, sini ada V2 ya, besar ya. Maka V1 kurang V2 dikuadratkan per 2G. Nah, ini ada juga kehilangan energi akibat kontraksi. Nah, kontraksi ya, kontraksi itu adalah penyempitan ya. Jadi kalau kita sini, nah di sini kita lihat kontraksi, sini ada V ya, V2 nih, V2. Nah, ini ada faktor kontraksinya ya, faktor kontraksinya sebesar CC, ini adalah contraction coefficient ya, ini adalah coefficient contraction. Nah, ini dia, ini adalah coefficient contraction. Ini kita bisa gunakan ini ya, ini rumusnya untuk ini ada 1 per CC kurang 1 V 2 kuadrat per 2G. Nah, nilai 0 C 1 per CC kurang 1 ini bisa kita pakai 0,375 ya. Ini untuk CC-nya 0,62 dan sini 0,5. Ini jika nilai CC tidak diberikan, langsung kita pakai 0,5. Nah, ya jadi kalau penyempitan pipa langsung aja 0,5 kali V2 kuadrat per 2G. Oke, selanjutnya kehilangan energi akibat entrance ya, sama ya, 0,5 kali 2 ini entrance-nya adalah seperti aliran dalam tandon masuk ke pipa. Nah ya. Ini kehilangan energi ketika keluar pipa. Nah, nih. Jadi ketika keluar juga ada kehilangan energi ya. Jadi pipa, nah ini ya,
aliran keluar, ini dia akan mengalami kehilangan energi sebesar V kuadrat per 2G. Jadi saya yang nilai keluarnya V nya berapa ya, per 2G, ini kehilangan energinya. Namun ini sering kita abaikan ya, karena mungkin nilainya kecil ini, jadi masih pengaruh yang gesekan yang paling besar. Nah, oke. Nah, ini juga ada ekuivalen ukuran pipa ya terhadap panjang. Nah, ini ada daya ya, menghitung daya ya. Daya itu dihitung dengan rumus ya, power sama dengan rho kali G dikali Q dikali H kurang HF per 1000 K. Ini adalah satuannya kilowatt ya. H ini adalah total ya energi ya dalam pipa dikurang kehilangan energi akibat gesekannya. Jadi total energi ya, total energi dikurang hilang energi yang hilang, energi yang hilang akibat apa, akibat gesekan ya. Nah, ini debit ya, tentu ya debit kita bisa tentukan dengan rumus ini, pi per 4d kuadrat kali t kuadrat ya. Ini rho, gini adalah percepatan gravitasi bumi dan adalah massa jenis dari air. Nah, selanjutnya ini adalah efisiensi dari daya ya, daya dalam pipa, efisiensinya berapa. Nah, kita kalau kita menghitung aliran pada pipa, kita bisa menghitung efisiensi dengan rumus energi total kurang energi yang hilang dari gesekan per energi total ya. Nah, kondisi transmisi maksimum dari daya dalam pipa itu HF sama dengan H per 3, maksimum efisiensinya sebesar 66,7% ya. Kecepatan air dalam nozzle kita bisa hitung juga dengan rumus ini, dalam nozzle ya, 2G kali H, 2G kali H ini adalah energi total dalam pipa, terus per 1 energi awal ya, 1 kali tambah 4 FL per D kali A kuadrat per A kuadrat. Sini ada 2, A kuadrat ini ada 2, A kecil itu ada luas dari area nozzle di luar, sedangkan A adalah luas dari pipa, karena nozzle itu penyempitan ya, nozzle itu penyempitan seperti ini. Nah, ini nozzle ya, di sini ada, ini namanya A kecil. Nah, sedangkan yang di sini adalah A besar. Nah, sekarang daya yang ditransmisikan oleh nozzle, nah berapa sih daya yang ditransmisikan oleh nozzle, kita hitung dengan rho G kali Q per 1000, nah dikali dengan ini, H dikurang 4 FL T kuadrat per D kali 2G. Jadi nozzle itu memiliki energi daya yang bisa kita hitung ya, terus efisiensinya juga bisa hitung, bisa itu ya. Kondisi maksimum dari transmisi nozzle HF sama dengan H per 3. Oke, ini ada lagi ya, diameter nozzle maksimum sebesar D pangkat 5 per 8 FL pangkat 1/4 ya. Di sini juga kita bisa mendapatkan tekanan dalam water hammer ya. Kita bisa cari juga dengan time required dari periode ya. Oke. Baik, itu saja yang bisa kita berikan pada hari ini. Nanti di sini kita berikan satu soal latihan ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di V-Class. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.